Sebelum saya tanya soalan ni, saya nak tanya ketika berpakaian di parlimen ni jadi betul, batik boleh pakai apa? Tak, majukan soalan dulu kepada saya komen lagi. Sebab saya nampak menteri KDN pakai batik hari ni. Ya, ya. Tomah menteri. Soalan. Okey. Terima kasih ya betul. Minyak naik 20%, telur turun 3 sen. Soalan nombor 3 perlu penjelasan. Hulu Terengganu minta Perdana Menteri menyatakan perkembangan terkini indikator baru bagi mengukur tahap kosar hidup rakyat hingga ke peringkat daerah yang digerakkan pada Mac 2024. Apakah program yang telah dilaksanakan kerajaan berdasarkan dapatan dari indikator baru terbabit? Terima kasih, Tuan. Baik, silakan, Perdana Menteri. Terima kasih. Sebelum Yang Dipertua, saya pun nak peringatkan Menteri Dalam Negeri supaya ikut peraturan Parlimen. Saya setuju dengan Hulu Terengganu. Yang kedua, tentang kos hari hidup ini, Menteri Ekonomi ada memberikan penjelasan juga semalam. Jadi saya hanya menambah bahawa indeks harga pengguna ini bukan perfect, ya, ataupun CPI. Negara-negara sudah meneliti, ILO sudah kemukakan pandangan. Seperti mana yang berhormat singgung dalam soalan, pertamanya keadaan semasa menuntut ada perubahan. Ada keperluan yang di Kuala Lumpur tidak sama dengan keperluan di Hulu Terengganu. Jadi oleh itu indeks itu harus diubah sesuai, dan ini sedang dilakukan berdasarkan keputusan mesyuarat yang kita adakan pada bulan Mac yang lalu, iaitu menetapkan kaedah kos sara hidup yang selari dengan perkembangan semasa. Maknanya poverty line income itu pun harus dimodify. PLI ini sebahagian daripada kos sara hidup, terutama bagi kategori yang paling miskin. Tetapi seperti mana yang dibangunkan oleh ILO pada tahun 2021, harus ada penyesuaian atau modifikasi tentang PLI, poverty line income, kerana kalau ikut kategori PLI India, kita semua sudah lepas. Tetapi tarif kita itu jauh lebih tinggi. Ini kerana kita ambil kira umpamanya soal pengambilan Neutron, diet Malaysia, semua itu diubah, dan termasuk umpamanya makanan, minuman bukan alkohol, pakaian kasut, perumahan, air, elektrik, gas, hiasan, kesihatan, pengangkutan, pemakluman, rekreasi, perkhidmatan pendidikan yang umumnya tidak dimasukkan dalam kos sara hidup di kebanyakan negara kerana mereka hanya ambil yang jumlah basket yang lebih terbatas. Indikator kita ini melibatkan 13 negeri, 3 wilayah persekutuan, 162 daerah pentadbiran. Dan ini melibatkan apa yang disebut kecenderungan mengguna sud marginal capacity to consume dan juga PPP, purchasing power parity. Jadi sebab itu sementara kita, bila kita lihat hal ini, memang kita akui ada permasalahan kerana kenaikan harga barang. Walaupun sebelum penyasaran subsidi diesel, memang ada peningkatan itu. Dan cara penyelesaian ialah untuk meningkatkan jumlah subsidi sementara kepada rakyat yang terbeban dan terkesan. Jadi sementara disinggung sedikit tentang diesel, saya sebut begini, ya betul ada masalah dalam pelaksanaan yang harus kita tangani. Tapi janganlah lupa bahawa ketirisan banyak, kecurian banyak. Kita lihat umpamanya di sempadan-sempadan sekarang ini. Jadi jangan kita elak daripada mengakui masalah ketirisan, manfaat diperoleh oleh orang asing diesel ini yang terlalu banyak, dan juga apa yang disebut kebocoran ketirisan termasuk diesel untuk nelayan asing. Sebab tu bila kita ada tindakan penguatkuasaan berkesan, hasil itu diperoleh, dan bila hasil diperoleh, dipulang balik kepada rakyat. Terima kasih. Baik, sila Dr. Terengganu.